diperkenankan mengulang sholat fardu dalam hal dirasa kurang khusyuk saat melaksanakan sholat diperkenankan boleh-boleh saja sepanjang masih berada di waktunya gitu kan atau misalnya ada yang membatalkan yang sifatnya memang harus diulang dan itu pertama di dalam waktu kalau kedua dia sudah melewati waktu tapi ingat misalnya ada sesuatu yang membatalkan boleh di waktu ingatnya dia mengulang pada saat itu sah ya misal contoh kasus yang pertama ini jangankan dalam keadaan merasa uh, kurang khusyuk ya ada kasus lagi dalam mazhab Syafi'i itu seperti takrim dalam waktu sholat. jadi uh, di dalam perjalanan kita nggak bisa memastikan pakaian kita itu bersih atau kotor sudah masuk waktunya kan namun diduga kalau sudah sampai ke tujuan bisa e, terlambat ya atau bahkan terlewat dugaan kita itu. Nah, itu ada yang dikenal dengan takrim auqati shalah, ya memuliakan atau segera menjemput waktu salat. Maka ditunaikan pada saat itu dengan keyakinan yang baik yang bersih lantas kemudian ketika sampai di tujuan dia bisa mengulang. Nah, dalam kasus ini pun kita salat terus merasakan misalnya makmum di depan imamnya kurang baik bacaan karena kondisi tertentu misalnya, kemudian kita ingin mengulang diperkenankan tidak ada masalah atau kita sholat merasa kurang khusyuk kurang baik setelah itu kita mencoba mengulangi tidak ada masalah silahkan tidak ada larangan untuk mengulangi itu namun demikian jangan diberikan atau dibiarkan kondisi seperti itu berlarut nah, maka dari itu pelajari tentang fikih bagaimana mendorong kita khusyuk dalam sholat saya sudah terangkan itu dalam sesi kajian yang saya kira cukup detil saya sampaikan pelajari sifat-sifat khusyuk itu sehingga kita bisa mengetahui apakah ini memang bagian dari yang tidak khusyuk atau was-was setan saja supaya kita gelisah dan selalu mengulang kan ada setan yang menggoda dari sejak selesai wudhu namanya walhan kemudian saat sholat namanya khinzib nah itu nanti ada juga bagian dari was-was itu diberikan seakan-akan kita tuh nggak pernah khusyuh, nggak pernah khusyuk padahal sholatnya sudah cukup baik ya tingkat khusyu yang paling rendah yang paling rendah itu kata para ulama ketika seseorang sholat. ya karena di antara makna khusyu itu kan alkhudu' wadzillah wa sukun ya bisa di tiga ini mungkin dapat khudunya saja merendah Wa'zillah, ya upaya untuk merendahkan serendah-rendahnya dan itu digambarkan dalam sujud makanya di Al-Bukhari nanti ada hadis setan itu ketika melihat anak cucu Adam sujud dia histeris itu teriak dia katakan wailulli celaka saya kata setan dengan kan anda mau umir abnu adama adam an yasjuda fa yasjud fa asjuda fala asjud ketika anak cucu adam diperintahkan untuk sujud dia segera sujud sedangkan aku diperintahkan sujud aku tidak sujud dia histeris itu ya makanya kalau masuk kategori al khudu bagian pertama dengan salat saja ada ulama yang menyebutkan sudah masuk kategori khusyu tapi paling rendah Ya khusyuk dalam arti praktikal dia menunaikan salat untuk bersujud kepada Allah masuk formalitas tapi khusyuk dalam segi maknawi yang menghasilkan segala feedback kemuliaan dari situ ya dalam arti ada ketenangan ya kan sukun tumaknina, zikir yang melahirkan ketenangan pada jiwa manfaat salatnya merubah kepribadian jadi baik yang mengabulkan doa itu harus tahap kesukun nanti ya al khudu wadillah Nanti kriterianya ada lagi menyiapkan diri dengan pakaian yang baik kan? Ya? ya bani ada makhuduzina takum masjid. Kemudian apalagi Menghadirkan suasana akan menghadap Allah dengan menyempurnakan wudhu Quran surah ke lima ayat ke enam. Merasakan suasana mungkin sholatnya sholat terakhir yang ditunaikan Quran surah kedua al-Baqarah ayat 45 lima sampai empat seperti yang pernah saya ajarkan. ya.